Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Lips Gaming. Hari ini kita akan bermain Mobile Legends lagi ya. Tapi saya tidak akan bermain ranked, melainkan saya akan menunjukkan sebuah trik and tips ya untuk bagaimana cara menaikkan high frame, apa memunculkan high frame mode di HP kentang kalian. Oke. Di sini kita akan coba custom dulu ya. Di sini HP saya masih 30 FPS. Bisa lihat di sini belum ada high frame mode nya oke, kita tutup kembali, kita akan memainkan brawl ya, brawl. Oke, kita pilih carry saja. Yuk, kita akan langsung masuk ke dalam gamenya saja ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam match nya ya. Ya, kita beli barang dulu. Ini masih 30 fps ya. Oke, masih belum ada high frame mode nya kita selesaikan match kali ini dulu saja ya. Oke, nih kita pakai instant nya biar cepat membunuh angel nana ya. Oke, start, selesai ya, wipe out, langsung wipe out. Oke, oke, cepat 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 kali, cepat. Oke, okay. Nice. Oke, okay, kita satu ulti saja biar cepat ya, biar serangnya cepat. Oke, okay, sudah level 6 ya, cepat sekali. Oke, okay. Sama tutup si nana ya. Oke, okay, kita serang powernya biar cepat selesai, biar cepat menang ya. Oke, kita duel sama nana ya. Sakit kali. Oke, nice, mengecil ya. Wipe out lagi, iyalah bang, lu lawannya komputer bang ya, santai teman-teman. Oke, 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 nice. Oke, 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 tenang, 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 tenang. Oke, okay, oke, okay, kita, oke, okay, oke, okay, kita bunuh nananya lagi. Oke, okay, aduh, kita kena stun ya, gak apa-apa. Oh, masa kalah lu bang, lang komputer aja kalah lu. Wah, senang teman-teman. Mereka habis mana ya? Oke. Okay. Oh, nananya baru bisa jadi satu barang ya. Oke, okay. Ya, kita kembali ke ranah peperangan ya. Tung 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 tung. Oke, okay, wah, numpuk sini minionnya. Oke, okay. Nice, nice. Oke, okay, cepat 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 cepat, fast lah, fast lah. Oke, okay. Nah, kita bunuh minionnya di sini. Oke, okay, oke, okay. Oke, okay, nice. Oke, okay. Kita pukul dengan cepat ya, dengan kekuatan penuh kari ya. Kari, kari. Oke, okay. Oke, okay, pakai kari lagi. Dia mengurangi kecepatan ya, mengurangi pertahanan musuh. Oh, menambah kecepatan kepada kita ya. Oke, kita pakai ini, kita pakai. Wah, tambah cepat ya. Oke, oke, oke. Oke, kita menang ya. Ya lo bang, lu lawan komputer bang. Oh, tenang teman-teman. Di sini akan masuk ke finalnya. Kita akan menunjukkan bagaimana cara menaikkan hype, memunculkan high frame mode ya, high frame mode bagi HP-HP kentang teman ya, HP-HP kentang. Oke, kita keluar dulu. Lalu kita buka file manager ya. Di sini saya menggunakan file manager bawaan ya. Oke, kita buka folder ya. Oh ya, tadi saya sudah mendownload filenya, jadi kita saya langsung ke downloadnya saja. Kita pakai ini.
Kita salin ya, salin. Pertama kita buka Android, baru buka data. Oke, kita cari file Mobile Mobile Legendnya. Mobile Legend. Ya, yang ini ya, com.mobile.legendnya. Oke, kita buka file. Lalu kita buka Dragon, buka aset, lalu buka dokumen ya. Baru buka Android lagi. Oke, kita tempel di sini ya. Oke, sudah menempelnya di sini ya. Oke, di sini. Lalu kita hapus Mobile Legendnya. Oke, sudah. Kita buka lagi Mobile Legendnya. Ya, video ini saya tidak cut-cut ya. Oke, sudah masuk ya. Masuk ke game loginnya. Game loading pula. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Dengan gambar Uranus ya di depan Uranus. Ya, Uranus ini katanya tank paling kuat ya. Tapi saya belum tahu. Tapi saya kemarin ketemu sama Uranus. Apa lawan Uranus? Kalah juga sama hero saya, hero andalan saya itu Akai, Akai si panda, Kung Fu Panda ya, Kung Fu Panda. Oke, kita sudah masuk ke Mobile Legendnya. Oke, kita akan melihat di settingnya. Tung 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 tung. Oke, waduh, tak ada ya. Oh ya, menurut kabar di apa ya, teman, di apa, di berita-berita katanya ada HP yang enggak support ya untuk menggunakan Unity itu. Semoga teman-teman HP-nya support ya, agar teman-teman bisa bermain dengan high frame mode ya. Nanti saya akan mencantumkan di link di below ya. Mungkin saya HP saya kurang beruntung ya, kata teman saya ada juga HP Oppo Asus yang juga gak support ya. Tak kenapa ini ya. Mungkin di lain kali ada orang buat Unity lagi bisa support semua HP ya. Oke. Sampai sini dulu saja perjumpaan kita. Don't forget like, comment, subscribe ya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan video kali ini. See you the next time video. Bye-bye.